Muhammadun abduhu wa rasuluh. La menghadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi al ma'budi bi qudratihi. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Panikan air darah, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah wa la tajidalahu waliyal mursida amma ba'du. Yang pertama-tama yang paling kita utamakan, yakni memanjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan bersama keluarga kita. Kedua kalinya, yakni selawat berantaikan salam, tak lupa pula kita sanjungkan kepada nabi besar kita, nabi akhir zaman, nabi yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, nabi yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, seorang komandan perang sekaligus rasul di akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslimin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah singkat yang insya Allah bermanfaat, yang saya beri judul mensyukuri nikmat di bulan Ramadan yang penuh berkah. Berbicara bersyukur, yakni tentu lafaz syukur sering terdengar di telinga kita. Bahkan kalimat syukur sudah tak asing terdengar di telinga kita. Kalimat syukur terlalu sering kita dengar. Tapi mengapa di firman Allah di surah Al-Mu'minun ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalilam ma tashkurun. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mengapa Allah berfirman seperti itu? Dan Allah juga berfirman dalam surah As-Sabah ayat 13 yang berbunyi, Qalilum min ibadiyasyakur. Yang berarti, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Na'udzubillahi min zalik. Kita yang merasa mungkin telah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengapa dalam firman Allah masih sedikit dari hambanya yang pandai bersyukur? Dan di surah Ar-Rahman Allah juga menyebutkan 30 kali yang berbunyi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah menanyakan kepada kita, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Saking banyaknya Allah memberi nikmat pada kita, Allah bertanya kepada kita, nikmat mana lagi yang Allah kita dustakan? Sahabat muslimin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dari hadis, dari surat-surat Allah yang tadi Allah firmankan kepada kita, hendaklah kita berpikir bahwasannya kita harus meningkatkan kesyukuran kita atas nikmat yang Allah telah berikan pada kita di bulan Ramadan ini. Dalam artian juga, syukur adalah memuji atau berterima kasih atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam istilah syukur, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, syukur adalah zuhuru athari ni'matillah ala lisani an sana'an wa tirafan wa ala qalbihi suhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan illallah.
terpengaruhnya terwujudnya syukur atas nikmat Allah, yakni atas lisan hambanya atau ucapan hambanya, yakni atas persaksian dan pengakuan atas nikmat Allah. Yang kedua, yakni atas ala qalbihi, atas hati hambanya, atas cinta dan pengakuan. Yang ketiga, definisi syukur terbagi menjadi tiga. Yang ketiga, yakni atas anggota badan kita, yakni ketaatan dan ketundukan. Jadi, yang pertama, yakni atas lisan hambanya atau ucapan hambanya. Kita bisa bersyukur dengan lisan kita. Apabila Allah memberi nikmat kepada kita, kita wajib mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah bersabda, barang siapa dari umatku mengucapkan alhamdulillah satu kali, kecuali ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat syukur yang kedua kalinya, Allah telah memperbarui pahala-pahalanya. Dan ia mengucapkan syukur yang ketiga kalinya, Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Jadi, sahabat muslimin yang diberkahi Allah di bulan Ramadan yang berkah ini, hendaklah kita selalu bersyukur dengan lisan kita. Dan kita harus sadar bahwasanya Allah telah memperkenankan kita untuk bertemu di bulan Ramadan ini. Kita masih bisa berbuka bersama keluarga dan sanak saudara kita. Hendaklah kita mengucapkan alhamdulillah atas ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mengizinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan yang insyaallah mubarak. Yang kedua, yakni bersyukur atas hati kita. Bersyukur atas hati, yakni kita mengajak hati kita mengakui bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat kepada kita. Dengan kita mengakui bahwasannya Allah yang memberi nikmat, kita telah menanamkan dalam hati kita bahwasannya hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Dengan mengakui Tuhan yang Allah yang Maha Esa, berarti kita telah jauh dari sifat kesyirikan. Bukankah dari sifat kesyirikan suatu kaidah dasar seorang muslim? Jadi, hendaklah kita mengajak hati kita selalu berfikiran positif, selalu husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya hanya Allah yang memberi nikmat atas kita. Dan selalu mengajak hati kita berpikir positif jika Allah menguji kita. Dalam surat An-Naml ayat 40 yang berbunyi, Hadza min fadli rabbi wa liyabluwanni aashkur am akfur, yang berarti ini karunia dari Tuhanku untuk mengujiku bahwasannya aku bersyukur atau kufur. Ini adalah ucapan Nabi Sulaiman kepada Allah pada umatnya terdahulu. Jadi hendaklah kita berpikir dan menanamkan dalam hati kita, jika Allah memberi nikmat pada kita, bahwasannya nikmat itu hanya sementara, untuk menguji kita, kita kufur atau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ibrahim juga dijelaskan bahwasannya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, Allah berbicara pada kita, azab Allah amatlah pedih. Yang ketiga, yakni bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan anggota badan, yakni kita tunduk dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengajak anggota badan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, pernah melihat Rasulullah SAW mendirikan sholat malam sampai kaki Rasulullah SAW bengkak keduanya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan itu? Dan Aisyah berkata, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu dan telah menjamin untukmu surga. Tapi Rasulullah menjawab, apakah aku tak pandai untuk tak senang menjadi hamba yang pandai bersyukur? Hadis rawi Bukhari. Jadi dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah mendapat jaminan surga di saat sisinya, masih ingin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ia memanfaatkan waktu sehatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak anggota badannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, makhluk yang penuh kesalahan, yang penuh kekurangan,
bahkan kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggan mengajak anggota tubuh kita, lisan kita, hati kita bersyukur. Na'udzubillahi min zalik. Jadi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, hendaklah kita sempurnakan kemauan bersyukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berkah kita jika bersyukur di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Allah banyak menurunkan berkah di bulan ini, di mana dalam satu malam tersebut ada malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Jadi kesempurnaan bersyukur yakni ada 3. Jika kita bisa mengucapkan dengan syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak hati kita selalu husnuzon, selalu menganggap hanya Allah yang memberi nikmat, dan mengajak anggota tubuh kita bersyukur juga, yakni memanfaatkan waktu sehat kita, waktu kaya kita, waktu lapang kita, dan waktu hidup kita. Jadi sahabat muslimin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, hendaklah kita selalu bersyukur karena Allah telah memperkenankan kita berpuasa kembali di bulan Ramadan. Belum tentu orang yang ingin bertemu di bulan Ramadan, tapi Allah panggil ia duluan. Jadi hendaklah kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan nikmat kita. Sahabat muslimin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari tausiah singkat saya. Semoga bermanfaat dan dapat kita aplikasikan habis ini untuk kehidupan sehari-hari kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda Zakir, seorang komandan perang sekaligus bagus ya materinya, bagaimana menyampaikan dalil yang cukup panjang tapi bisa menjelaskan muslimin. Nah, ini juga menjadi poin penting sebagai seorang da'i ketika menyampaikan saya akan materi itu, ketika dia bisa memenggal terjemahan dari dalil hadis atau Al-Quran. Ini menunjukkan satu kemampuan. Misalkan inna allaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampunkan, tidak akan memberikan ampunan ayu syurkadi, dosa yang syirik kepadanya. Nah, lagi-lagi ini satu hal yang baik ya, tinggal dilatih lagi si Zaki Nur dengan kebiasaan penambahan pengayaan materi. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan lebih baik, mantap, dan dengan ini ya, nah intonasi ini sesuaikan saja intonasinya, kapan naik, kapan turun, kapan datang, dengan wajah juga yang menarik untuk jamaah perhatian kita menyimak yang disampaikan. Terus belajar, semangat ya Zaki Nur. Muhammadun abduhu wa rasuluh. La nadhhadab ka arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi al ma'budi bi qudratihi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Darah berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.